Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Ekstradisi Channel. Bertemu lagi bersama kami di Ekstradisi Kuliner. Di episode kali ini kami akan kasih solusi cara mengatasi kelaparan. Di masa pandemi ini jangan dijadikan untuk bermalas-malasan. Janganlah berpangku tangan dan janganlah berharap belas kasihan orang. Kalau kita hanya bermalas-malasan berpangku tangan kepada orang-orang, niscaya kemiskinan akan menghampiri kita. Otomatis kelaparan akan menghampiri kita. Namun jangan khawatir, selama kita punya otak, akal, dan pikiran, kita tak akan mungkin bisa kelaparan. Ayo kita ikuti cara kami mengatasi kelaparan. Let's go! Nih pemirsa, kita mendapatkan remis. Kalau di sana ini namanya remis. Ayo pemirsa, kita cari lagi. Nah pemirsa, ini kalau di daerah Sunda namanya remis. Lumayan. Bagaimana?
Nah, pemirsa, kita udah dapat remisa. Lumayan cukup banyak. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita lumayan dapat remisnya. Lumayan cukup banyak. Seperti inilah pemirsa berremis. Kalau di daerah Sunda ini namanya remis. Nggak tahu kalau di daerah lain ini namanya apa. Nah, sekarang ayo kita pulang. Kita masak remisnya. Let's go! Rendam dulu remisnya satu malam supaya kotorannya keluar dan menjadi bersih. Setelah remisnya direndam semalaman, kita bilas dengan air bersih, lalu kita tiriskan ya pemirsa. Nah, ayo pemirsa, kita siap-siap buat masak remisnya dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Let's go, pemirsa. Nah, pemirsa, inilah bumbu-bumbunya. Yang pertama, garam secukupnya. Terus, kencur 2 ruas. Terus, bawang putih 3 siung. Terus, bawang merah 7 siung. Lalu kita ulek dulu ya. Kunyit 2 ruas, ketumbar bubuk secukupnya, terus merica bubuk, lalu kita ulek sampai halus bumbunya pemirsa. Lalu kalau udah halus, kita masukkan 5 batang daun serai dan 3 mar daun salam. Bumbu-bumbu lainnya seperti gula putih, penyedap rasa, ntar dimasukkannya belakangan. Sekarang kita tumis dulu bumbunya yuk pemirsa. Kita rebus dulu remisnya pemirsa. Biar isinya terpisah dari cangkangnya ya. Setelah air panas, remisnya dimasukkan. Nah, pemirsa, ini cangkangnya udah mulai kebuka separoh-separoh. Ditunggu sampai kebuka semuanya ya, biar gampang ngambil isinya. Nah, pemirsa, ini udah buka sebagian. Kita angkat saja. Gak apa-apa pemirsa, ntar juga kalau udah dimasak lagi, buka lagi ya. Kita angkat dulu pemirsa. Kita angkat dulu ya pemirsa. Kita tiriskan ya. Oh, sudah pada merah. Isinya separuh. Nanti kita ambil yang sudah keluar dari kulitnya yang sudah terpisah. Kita pisahkan. Kalau ada yang belum terpisah, nanti kalau dimasak akan terbuka dengan sendirinya.
Sekarang kita siap proses pemisahan isi dan cangkangnya, pemirsa. Inilah proses pengambilan isinya remis, pemisahan isinya dari cangkangnya. Pemirsa, berhubung pemisahan cangkang remis isinya cukup lama, kita masak dulu aja ya pemirsa. Masukkan dulu minyak. Lalu kita tunggu bumbunya pemirsa. Sudah harum pemirsa. Matang juga sudah harum. Ini pemirsa, saya bumbunya benar-benar matang, jangan terlena. Jangan sampai ada bau bumbu apa. Remis. Nah, terus pemirsa, tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Ini adalah bumbu spesial, pemirsa, yang cuma ada di Kampung Sukamukti, Desa Malayang, Kecamatan Pelangan, pemirsa. Nah, terus pemirsa tumis. Pemirsa, Nah, pemirsa, kalau sudah matang bumbunya, sudah harum, lalu masukkan remisnya. Nah, biar mudah-mudah dilihatnya pemirsa kalau matang itu harus dengan cangkangnya. Karena di dalam cangkang itu terdapat zat besi berupa seng yang bagus. Penyakit kuning dan penyakit kuning. Penyakit kuning, liver, dan sebagainya. Nah, terus pemirsa dulu sampai agak matang, nanti pakai air. Sambil masak kita masuk gula. Gula kecil. Bisa juga perla merah. Masukkan penyedap rasa. Aduk lagi pemirsa. Ya, nah bisa kalau yang suka pedas bisa pakai cabai rawit. Yang suka pedas pakai cabai rawit. Nah, lu masukkan air secukupnya. Ya. Nah, masukkan air bisa, tambah air. Biar misalnya terendam. Nah, biasanya sampai benar-benar matang. Sampai benar-benar matang, nanti kita benar-benar matang di cek rasa pemirsa. Nah pemirsa, ini sudah matang, siap angkat dan siap untuk disajikan. Nah pemirsa, ini sudah jadi remisnya, tinggal kita makan ya pemirsa. Makan baru pemirsa. Bur cilik mantap pemirsa.
mau jaga ulur. Tutut, arek tutut. Lagi makan jimsangu. Jimsangu, kan mau nyampe jimsangu. Ini udah dibukaan. Lapar ya, Kang. Mantap. Pan mau pan. Berde mau kan? Kau ya mau berde kita. Ini nyala remisnya di mana? Di kali. Di sebelah mana? Kali Pucang lain. Dan kali Pucang. Jadi, yo, no, yo. Nah, pemirsa anak kecil juga mantap kan? Mantap. Mantap tuh, mantap. Nah. Mantap. Mantap kan? Mantap. Ur, badog. Pedalom, mantap. Cilik-cilik sing penting mantap. Ui. Mantap. Kita di studio kita jadi toenya. Oh iya. Oh iya? Iya, jadi nama gimana di dalam? Mau gede ya? Mau gede ya? Segede gitu? Di tamu ini? Di tamu. Di tamu malah mau bulan purnama atau gede ya? Ya sudah siluman. Siluman remis? Ternyata bisa kemiskinan dan kelaparan bisa diatasi dengan kerja-kerja keras. Tiga, pemirsa, ternyata kemiskinan dapat diatasi dengan kerja keras hingga terwujud dan tidak lupa disertai doa. Mantap. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bukan yang belum. Jangan lupa like dan subscribe. Di bawahnya jangan lupa ada komentarnya. Pokoknya mah abang-abang tinggal chat. Subscribe boleh lah gitu.